Halo guys, sekarang kita berada di pinggiran pantai Jimbaran ya guys. Di posisinya lagi santai di Rame Cafe ya guys. Sambil menikmati sunset di pantai Jimbaran ya guys. Nah, sekarang saya berada dengan istri dan anak. Santai menikmati senja hari di sini ya guys. Sambil menikmati minuman dan makanan ringan ya guys. Nah, makan apa ibu? Ibu negara. Ini ibu negara yang membawa brankasnya guys. Banana apa nih? Banana pancake. Pancake banana. And ice cream. Vanessa makan apa? Donat. Oh, Alicia sudah makan donat habis sudah ya. Sama jus mangga, Pak. Oh, kita santai dulu guys sambil makan pancake dengan menuju sunset. Ya, menikmati. Dede menikmati donat. Semburan ombak guys di pinggiran pantai Jimbaran. Nah, saya bergerak ya guys ya, kita jalan-jalan sebentar. Oh, kita lupa guys. Ada Mr. Depp yang ketinggalan. Iya. Kita Mr. Depp ketinggalan. Nah, masuk video ya tadi ya. Iya. Depp makan apa? Makan donat kah? Nah, kita jalan dulu ya. Guys. Nah, ini rame kafe guys. Di sepanjang pantai Jimbaran ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan si kafe-kafe seafood ya guys. Nah, sekitar ada mau ada belasan tempat guys. Nah, sini makannya outdoor ya guys. Santai kita menikmatin senja hari, makan-makan seafood guys. Nah, nanti agak senja sedikit, biasanya lampu-lampu ini dinyalakan ini. Nambah suasana yang mantap sekali guys di pantai Jimbaran ini. Kita nah, saya jalan-jalan dulu ya guys. Kita ke pinggiran, kita jalan-jalan dulu guys. Guys, kita jalan-jalan ya di pinggiran pantai Jimbaran. Sekarang sekitar jam 5 kurang guys. Matahari masih sangat terik ya guys. Kita agak jam-jam 6 sore kita jalan lagi kembali menikmatin senja hari di pinggiran pantai Jimbaran guys. Nah, di sini ada juga bapak-bapak yang menjajakan jagung ya guys. Nah, ini kita jalan-jalan. Banyak sekali juga bule-bule di sini guys. Pantai Jimbaran ini ombaknya tenang ya guys, jadi lebih aman buat kita berenang buat anak-anak kecil. Nah, situ banyak sekali anak-anak kecil yang berenang guys. Ya, tergolong cukup aman lah buat kita yang mau berenang-berenang santai di pinggiran pantai.
Di sini juga banyak anak-anak nih yang bermain bola, guys. Anak bisa main bola sekitar sini, guys. Saya kembali ke tempat kursi yang tempat saya duduk dulu, guys, ya. Tunggu agak matahari agak mulai terbenam baru kita ambil video lagi, guys. Saat senja matahari sudah agak turun baru kita ambil video lagi, guys. Oh, nyoman pakai pagi enggak? Pagi. Ini Pak. Ayo. Istri dan anak. Halo. Gimana, senang kita di Jimbaran? Happy. Gimana Pan Alicia? Alicia paling senang nih. Hah? Nah. Eh, Vanessa main sama siapa itu? Sama Dep, kah? Mr. Dep. Dia tuh mau makan dulu. Tunggu giler tuh ya. Yang kasih yang itu main yang kasih yang selain. Oh ya. Di dalamnya. Ya guys, sekarang sudah mau pas jam 6 ya guys. Nah, ini suasana di Pantai Jimbaran semakin ramai dari pengunjung ya guys. Nah, di situ ada matahari mulai terbenam, guys. Indah sekali kita menikmatin matahari terbenam ya guys, sunset di daerah Jimbaran, guys. Beginilah keadaan Pantai Jimbaran pada sore hari, guys. Banyak sekali pengunjung, terutama dari luar negeri, guys, dari asing yang datang berkunjung di Pantai Jimbaran, guys. Nah, lampu-lampu dari kafe-kafe juga mulai banyak dinyalakan ya, guys. Nah, ramai banget, guys. Biar semua kafe padat. Ya guys, matahari sudah mulai tenggelam ini, guys. Sudah malu-malu dia sudah, guys. Ya, suasana sudah mulai semakin gelap. Nah, ini semakin ramai, guys, pengunjung yang datang. Halo Vanessa. Ya guys, begitu dulu video saya kali ini di Pantai Jimbaran Bali ya. Nah, jangan lupa saksikan terus keseruan saya di Pulau Bali, di tempat-tempat yang lainnya, guys. Dan jangan lupa bantu channel ini biar berkembang dengan like, komen, dan subscribe channel Budi Vigo Samarinda ya, guys. Oke, bye-bye.